Oke guys, di episode kali ini Pak Fajar benar-benar merasa kesal melihat keromantisan di antara Nana dan Dewa. Dan karena kekesalannya itu membuat Pak Fajar tidak menyadari bahwa ternyata ia telah membengkokkan garpu yang tengah ia pegang. Dan melihat Pak Fajar yang membengkokkan garpu itu membuat Bu Farah merasa bingung dan akhirnya menanyakannya langsung kepada Pak Fajar. Namun Pak Fajar menjawab seolah-olah ia itu tidak menyadari akan pertanyaan Bu Farah itu ya guys. Dan sementara itu Dewa mendengarkan percakapan antara Pak Fajar dan juga Mama Farah yang mengatakan bahwa Pak Fajar itu telah memegokkan sebuah garpu karena melihat Nana dan Dewa sedang bermesraan. Nah guys, karena kejadian ini membuat Dewa menjadi sangat yakin bahwa ternyata Pak Fajar itu sebenarnya memiliki rasa kepada Nana. Dan karena hal itulah membuat Dewa sangat kesal kepada Pak Fajar. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apa usaha yang dilakukan oleh Pak Fajar untuk bisa merebut Nana dari pelukan Dewa? Dan bagaimana pula rencana yang akan disusun oleh Dewa untuk menjauhkan Pak Fajar dari Nana? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.